Ya, berlian La Masia kembali diorbitkan oleh FC Barcelona. Kali ini dengan komentar menarik dari sang pelatih. Xavi menyebutnya sebagai talenta dengan profil Barca murni. Pemain yang sangat ia sukai, namun sayang debutnya harus tertunda saat sang pemain mengalami cedera. Hingga akhirnya malam ini, semua seolah kembali dikenalkan kepada sosok pemain 19 tahun spesial satu ini. Ya, dalam pertandingan menghadapi LC, Xavi memang memanggil beberapa nama untuk melengkapi skuad mereka. Dengan satu nama paling menarik perhatian adalah Alex Garrido. Pemain berusia 19 tahun ini adalah mitra Xavi di level junior selama bertahun-tahun. Dijuluki sebagai profesor kecil, Garrido dikenal karena kemampuannya memainkan bola, melepaskan kipas dan mengatur permainan, di mana kehadirannya diharapkan bisa menjadi pengganti Pedri yang tengah mengalami cedera untuk saat ini. Ya, meskipun begitu, bermain di pertandingan perdananya atau debutnya, Xavi jelas tak langsung memainkannya sejak menit awal. Sebagai pelatih yang bijak, ia akhirnya memasukkannya jelang laga usai, tepatnya di menit 84, untuk menggantikan Ansu Fati. Tak banyak memang waktu yang didapatkannya untuk menunjukkan potensi terbaiknya. Tapi dalam waktu yang sangat sedikit tersebut, gelandang tengah ini berhasil menunjukkan sedikit sentuhan halusnya yang menjelaskan mengapa Xavi menilainya sebagai anak spesial. Ya, dalam pertandingan yang pada akhirnya dimenangkan Barca dengan skor 4-0, sekali lagi waktu bermain yang pendek memang membuat kita belum bisa melihat potensi terbaiknya. Tapi sekali lagi, kita sedikit bisa melihat agresivitasnya saat ia berhasil memenangkan 2 dari 3 duel dengan pemain lawan. Sentuhannya juga menarik, seperti saat ia melepaskan umpan crossing yang secara sederhana menjelaskan mengapa pemain ini punya teknik yang apik. Sementara itu, bagi Xavi sendiri, melihat debut dari wonderkid La Masia ini, ia nampak sangat senang. Ia menyebut terlambatnya debut Alex Garrido karena sang pemain mengalami cedera. Dan hari ini, ia akhirnya memberikan debut tersebut dan Xavi menyukainya. Alex Garrido cedera. Itu sebabnya dia belum pernah melakukan debut tim pertamanya sebelumnya. Saya mencintainya. Alex Garrido adalah profil Barca pastinya. Dia memiliki umpan terakhir yang hebat dan merupakan pemain yang unggul secara teknis. Dia punya waktu, tapi saya menyukainya. Selain dari Xavi, debut dari Alex Garrido juga membuat berbagai selamat didapatkannya dari rekan satu tim di skuad Barcelona. Xavi yang merupakan mantan rekannya di skuad La Masia nampak memposting foto dirinya dengan Garrido dengan caption "Congratulations the little bro". Selain juga ada Jordi Alba serta Sergio Roberto yang juga ikut memberikan selamat kepada calon bintang Barca di masa depan tersebut saat berfoto bersama. Ya, kembali soal seperti apa sebenarnya Garrido. Musim ini sendiri, sang pemain banyak bermain di Barca U19 di ajang UEFA Youth dan juga Barca Athletic. Meski cukup sering mengalami cedera yang memaksanya banyak absen di pertandingan, saat bermain, ia berhasil memberikan dampak yang sangat besar untuk tim. Seperti di ajang Youth Champions League, dari 6 laga di fase grup menghadapi Bayern Munchen, Inter dan Victoria Pilsen, ia berhasil membuat tim Barca muda memuncaki klasemen dengan meraih 4 kemenangan dan 2 hasil imbang. Ia juga berhasil membuat 6 assist dan 1 gol yang menjadikannya kunci permainan El Barça. Tapi sayang, saat itu cederanya Alex Garrido membuat ia tak bisa bermain di babak 16 besar yang membuat Barca tersingkir dari AS Alkmaar. Ya, bagi Alex Garrido sendiri,
Berbicara usai laga, ia menjelaskan betapa bahagianya ia hari ini dengan debut yang ia dapatkan di skuad utama Barcelona. Itu jelas menjadi mimpi tiap pemain La Masia. Saya pikir ini adalah hari terbaik dalam hidup saya. Saya sangat emosional. Saya sudah berada di Barca selama bertahun-tahun. Ini adalah hari yang akan saya ingat selamanya. Saat ini saya adalah orang paling bahagia di dunia. Ya, saat ini. Kita sendiri belum tahu pasti apakah Alex Garrido akan terus bisa bermain di skuad utama. Tapi yang pasti banyak komentar menilai jika pemain ini spesial. Dan Barca kembali menemukan emasnya dari La Masia. Ya, jadi itulah cerita di balik debut sosok pemain muda spesial Alex Garrido.